Cuaca-cuaca mendung ni, kalaulah dapat minum-minum petang kan, dapat kopi ke, dapat apa tu, dapat pastry kan, memang nice kan. Wish, apa tu? Macam dah jadi janjilah. So guys, ni saya beli daripada GrabFood sekali lagi. Dia ada offer, saya tak, Grab tak, bukan sponsor tau. Cuma saya memang suka menggunakan Grab atau menggojek dekat Indonesia ni. Harga dia berpatutan dan lebih efisien. Kalau anda nak try tu bolehlah cuba. Nak naik motor pun boleh, nak naik kereta pun boleh, tak ada masalah. So hari ni saya nak try makanan daripada Flock, iaitu Flock Bali. Dia kedai untuk jual pastry ala-ala French dan kopi sekali. Sementara minum petang ni kan, jom kita tengok apa isi dalam dia. Alright guys, so inilah isi dalam dia. Masa dalam bahasa French saya tak pasti, tapi yang saya tak pasti adalah nama dia adalah puff. Di luar dia ada coklat, dalam ni saya tak tahu apa isi dia. Dan yang ni adalah kopi, kopi macam biasalah, black coffee. Packaging dia saya suka, dia keras, solid. So kalau anda menggunakan Grab sekalipun, memang agak mustahil dia akan pecah, except yang kiri bawah ni dia dah tergolek sikit. Normal lah sebab naik motor kan. Dia punya packaging pun memang nice. Dia ada logo dia, Flock, dia tu burung. Memang terbaik lah. So kita cuba dulu apa rasa dia. Nampak macam sedap kan. Alright guys, so cuaca pun memang agak mendung sedikit, and then nak hujan. Sambil tu kita minum kopi dulu dan makan pastry ni. Cuba sekali saya ambil yang dah tergolek ni. Dia agak sejuk sikit. Kita cuba dulu. Tengok ni, memang menarik kan. Nampak tak? Nice. Kita cuba dulu. Dia punya coklat custard ni memang pekat. Rasa pun masih sejuk lagi, macam baru keluar dari bentuk ais. Macam makan aiskrim coklat. Dia tak terlalu manis, tu yang paling penting. Dia ada rasa nutty sikit disebabkan atas ni ada kacang, lebih crunchy. And then dia, pastry dia masih lagi crunch. Memang saya rasa dia baru buat sebab tadi order agak lama sikit. Sampai dalam setengah jam baru deliver tu datang ke sini. Memang nice. Coklat dia lagi better daripada Ferrero Rocher ke Nutella, sebab lebih rasa coklat dan bukan rasa gula yang manis tu. Bila makan ni anda wajib cuci mulut anda dengan kopi. Jadi kita ambil kopi dulu. So maybe dia dah buat latte. Saya boleh nampak dia punya design dia, tapi design gone wrong. Kita cuba dulu. Dia rasa creamy, masih rasa kopi lagi. Susu dia pun banyak. Rasa manis, rasa pahit, memang balance sesuai dengan cuaca sekarang ni. Cuaca mendung tapi udara sangat-sangat segar. Memang terbaik. So kalau anda ada berdekatan dengan kawasan Flock ni, jangan lupa untuk order ataupun pergi kedai dia sendiri. Boleh try. Memang nice, saya recommend. Setakat ni benda-benda macam roti, murtabak, even pastry ni pun tak pernah mengecewakan saya. Memang Indonesia punya produk culinary memang terbaik lah, memang the best. Saya ni memang kuat makan lah, so sorry sikit pipi pun dah tembam dah. Tapi memang saya recommend. Taste bud saya tak pernah mengecewakan. So kalau nak try bolehlah cuba dekat Flock ni. Boleh Grab, kalau malas Grab aja. So tu je daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Kita jumpa lagi to next episode. Bye bye.